Honda CR-V. Tahun berapa nih, Om? 2014 ya. By owner. By friend, asik. Ini 2014, dia masih untuk bodinya sih masih standar semua. Belum ada yang dirubah. Masih keras, mesin halus, aku tadi cobain. Ini dia dari standarnya ini, dia pakai standarnya ring 17 ya. Standarnya. Ini dia sekarang upgrade ke ring 22. Ini mau ngejar modis ya. Kenyamanan nomor sekian lah. Pokoknya modis dulu. Buat yang penting masih bisa buat ke luar kota, masih oke. Tuh lagi proses pemasangan belakang. Oh iya, aku ada contoh rekomendasi sih. Kalau untuk ring 22, 20 gitu, bagusnya pakai centering. Tapi kadang-kadang kita juga lupa nawarin, terus kadang-kadang juga si customer kita tawarin nggak mau. Ada juga yang kayak gitu. Ini fungsinya buat getaran sih, tapi alangkah baiknya dia pakai. Itu namanya tadi centering ya. Nanti kita lihat kalau udah terpasang. Nah, untuk velgnya sendiri itu ring 22 warna silver, dan untuk bannya itu pakai 265. Kelihatan nggak guys? 265 35 22. Pas sih untuk CR-V. Penumpang penuh juga oke. Pokoknya CR-V kalau nggak pakai 22 nggak ganteng. 20 tanggung banget masalahnya. Nanti kita lanjut di posisi sudah turun semua ya. Nih guys, hasilnya velg CR-V pakai ring 22. Elegan, fresh, lebih kelihatan bersih. Kita lihat tampilannya ya. Kalau untuk setelah dipasang, velg dengan pakai ring 22 lebar 9, offset 45. Setengah jari keluarnya bagian depan. Dan untuk belakangnya rata bodi. Wajar sih kalau untuk depan kalau Honda. Tampilannya elegan. Nah, ini mobil temannya yang Jazz ini. Ini orang dari customer dari Balangan ya. Jauh-jauh ke sini. Aduh, buat pasang velg. Ada yang ketawa nih. Nih. Jangan ditahan karena saya kejedot. Nih, kejedot ini. Tuh guys, tampilannya keren ya, ganteng ya. Elegan banget, fresh warnanya. Next, buat kalian yang mau modifikasi, silahkan datang ke toko Jalan Kilometer 5, Jalan Ahmad Yani, Banjarmasin. Pas tepatnya itu di Hotel Design, seberangnya. Sampingnya Hotel Royal Jelita. Oke, semoga bermanfaat. Kalau kalian suka, like videonya. Kalau nggak suka, dislike juga nggak apa-apa. Sebelumnya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's go.